Hasil rapat konsolidasi cabang pemenangan pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun 2019 yang dihadiri jajaran DPC PDI Perjuangan Kabupaten Majalengka memutuskan mendukung Joko Widodo dan Ma'ruf Amin menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2019. Deklarasi dukungan tiga pilar partai Kabupaten Majalengka ditandatangani Edi Anas Junaidi selaku Ketua DPRD Majalengka, Sutrisno selaku Bupati Majalengka, dan Ade Margiani selaku Ketua PAC PDI Perjuangan mewakili struktur partai. Tiga pilar partai Kabupaten Majalengka menyatakan siap mengawal, mengamankan, dan memenangkan Pileg tahun 2019 demi tercapainya kemenangan PDI Perjuangan dan meminta kepada pengurus, kader, dan simpatisan untuk menjaga kondusivitas partai serta melakukan kerja-kerja pemenangan dengan cara yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan, anti-politik SARA, dan anti-politik uang. Tiga pilar ini bersatu padu dalam kesiapan untuk bersama-sama bekerja keras mengamankan, mengawal, dan memenangkan proses pemilu presiden maupun pemilu legislatif. Karena kita tahu bahwa baru pertama kali, ini kan proses pemilihan 5 kali mencoblos, ini kan kalau tidak dikawal dengan baik, tidak diamankan dengan baik, akhirnya juga bisa mengakibatkan juga kemungkinan buat kita. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Suspendi, Tribrata TV, salam Tribrata.